Pagi ini gue ada di daerah Cikini. Ya ini bisa dilihat kanan kiri ini banyak lalu lalang kendaraan. Nah ini adalah RS PGI Cikini. Nah di depan ini tepat persis ada mie ayam gerobak yang rame banget sejak tahun 70-an katanya ya. Namanya mie ayam Jack. Dia ayamnya. Ini proses pembuatannya. Kita lihat berapa porsi. 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ini sekali bikin berapa porsi nih? 14 porsi ya. Ini dari tahun berapa nih mas? 74 katanya. 74 di sini, depan sini? Seberang. Oh seberang. Di sininya belum lama? Ini 10 tahun. 10 tahun. Oke. Mie ayam ada? Ada dong. Yang apa aja nih? Mie ayam pangsit. Pangsit, bakso ada? Pasti bakso. Baksonya rawon. Gak ada. Ya udah, saya mie ayam pangsit deh. Yang favorit apa? Yamin apa biasa? Biasa. Biasa. Ya udah biasa deh. Per porsinya berapa nih? 13. 13. Yang komplit? Yang pangsit? Sama. 13. Kalau biasa sama? Sama. Oh sama. Gak ngaruh ya? Kalau biasa. Ini mie-nya bikin sendiri apa beli mas? Bikin, pangsit juga ya? Iya sama, semua. Semuanya. Bukanya dari jam 7? Jam 7. Sampai? Jam 4. Oh, sampai sore ya? Hari bisa laku berapa porsi nih mas? 500 mas. 500. Wah, mantap. Sambelnya nih. Bang Jack-nya yang mana? Oh itu. Asia Ungu. Ini ya. Lagi dong ininya. Apanya? Sausnya. Sausnya, sambelnya. Salah lagi. Oke, sip. Oh, dua. Untuk parkiran bisa parkir di sini ya. Untuk kendaraan. Motor atau mobil nih gede banget. Ini dia mie ayam Jack. Di depan RS PGI Cikini. Ini penampakannya, ini mie-nya agak besar seperti ini ya, warna kuning. Ini mie-nya buatan sendiri. Nah, ini ayamnya model ayam sumur, potongan gede-gede. Ini ada pangsitnya nih, jadi satu porsi ini plus pangsit 13.000, murah banget. Nah ini pangsitnya. Pangsitnya. Nah ini udah diracik sama abangnya. Jadi kasih sambal sama saus. Iya langsung aja kita ajar. Nah ini gue cobain yang tanpa diracik. Tahu ini belum diaduk ya. Kita coba rasa originalnya.
mie-nya itu gurih, bumbunya berasa banget. Walaupun ayamnya belum dimakan, kuah semurnya itu berasa ya. Cobain ayamnya nih. Ayamnya enak, empuk. Bumbunya juga rasanya manis. Cuma nggak manis banget ya, pas lah. Nggak terlalu empuk, juga nggak terlalu keras. Bumbunya itu, bumbu semurnya enak banget. Kita coba pangsitnya, ini. Pangsitnya oke, enak. Cuma nggak istimewa sih. Rada kecil dibanding pangsit yang biasa ya. Nah, sekarang coba kita aduk, kita racik nih ya. Tadi kan belum diaduk. Jadi mie-nya itu ada kuah-kuahnya dikit ya. Ini penampakan setelah diaduk ya. Mantep banget. Kental banget nih kuahnya. Jauh lebih enak. Setelah diaduk, rasanya jadi makin enak. Bumbunya makin berasa. Pedasnya juga mantep nih. Tadi itu 3 sendok sambal ya. Ternyata porsi 13.000 itu mie ayam sama pangsit satu. Jadi pangsitnya cuma satu ya. Itu bantuannya ya. Kuahnya manis, pedes, enak. Lanjut kita ajar. Walaupun rame, tapi bikinnya tuh cepet, nggak nyampe 5 menit, karena sekali bikin tuh berapa mangkok ya tadi, sekitar 8 atau 10 ya. Setiap hari terjual 500 porsi, bayangin aja, 500 kali 13.000, udah sekitar 5 jutaan sehari ya, atau 6 juta lah. Habis kita bersisa.